Allahu Akbar. Duduklah tidak lah, duduklah. Bini cukup apa dah? Bini cukup apa dah? Cukup apa pun kau lah. Alhamdulillah, tak cakap pun. Dah lama pergi ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayatil wa badal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li nabiyil karim wa alihi wa sabil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبناءنا وذرياتنا كما حفظت قلوب المتقين واجعلنا واجعلهم من الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan Imam, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah ada sama pada malam ini. Kita doakan sahabat kita Tuan Haji Abbas sekeluarga, mudah-mudahan haji dan umrahnya diterima oleh Allah Taala, dipermudahkan segala amalnya. Mudah-mudahan kebaikan itu kalau dia berdoa untuk kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan hajat kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai mana Rizal? 27. Weh, sikit lah. Tempat lain lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat hayat eh? Betul? 27. Nombor? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat-sunat dalam semayang ada dua, sunat hayat dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad, sunat yang kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, sah semayang kita tapi kuranglah pahala kita, tetapi sunat dijabarkan dengan sujud sah sahwi. Itu sunat ab'ad. Ada 8 bagi sunat ab'ad. Sunat hayat ni banyak, 20 lebih sunat hayat. Sunat hayat ni sunat yang ringan pada pandangan dan perbuatan. Kalau kita tak buat, sah sembahyang kita tapi tak dituntut melaksanakan sujud sah, sujud sahwi. Tapi elok buat ke tak elok buat? Elok buat kerana sunat. Sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat rugi. Lagi lama masa, lagi kita menyesal nanti. Ha, contohlah kita takbiratul ihram pada bulan lepas, doa iftitah tu kan, kita takbiratul ihram kita tak angkat tangan, tak ada masalah. Tak angkat tangan, Allahu Akbar. Yang penting Allahu Akbar tu sebut.
angkat tangan tu sunat hayat. Kalau 50 tahun kita sembahyang dan 50 tahun belajar rupanya sunat, menyesal tak agak-agak kita? Ataupun paling menyesal kita angkat tak betul, penat dia kita dapat. Allahu Akbar, nampak? Sedangkan peraturan dia mesti angkat berserta dengan A. Allah ni bertentangan dengan bau. Allah di bawah sini, ni atas telinga. Salih ah, Allahu Akbar. 90 tahun kalau sembahyang. Tapi Nabi kata ilmu yang banyak, amal yang banyak dengan tiada ilmu lebih baik amal yang sikit dengan buruk. Kalau 50 tahun kita sembahyang begini aja, tapi 2 tahun kemudian kita dapat belajar, alhamdulillah. Ah, mati pula 53 tahun, jadilah 3 tahun dalam betul. Ah, itu maknanya ikmah kita belajar. Walaupun sikit, Allah beri banyak dia punya kelebihan dia. Faham? Ini tak nak belajar lah, umur dah nak mati pun nak belajar. Yalah, kadang perempuan ni jahat mulut dia kadang-kadang. Alah bang, dah nak mati pakcik tu baru nak belajar. Muda mereka tak nak belajar. Eh, kita mendapat kemampuan Allah saat-saat akhir kadang-kadang tu, jangan main-main. Tapi betul ada Nabi kata, asyabut taib khairun min suyu'i taib. Orang muda yang bertaubat lebih baik pada orang tua yang bertaubat. Orang muda kalau dia taubat, amal baik dia banyak. Orang tua kalau dia taubat, dosa besar, dosa banyak dia hilang. Tapi baik dia sikit. Tiga setahun nanti dia taubat, dia perompak, dia penyamun, makan haram, dia taubat, dosa besar dia hilang. Kalau tuan terima, tapi amal baik dia sih sikit. Jadilah, mati juga dalam kebaik, dalam kebaikan. Baik tu satu sahabat tu, Rasulullah ceritakan satu orang, kalau dia mati, dosa dia sama banyak ni. Tak sempat dah taubat, sama banyak. Allah kata, cun kau cari malaikat, cari satu malaikat kalau ada, cari-cari, jumpa satu rekaat solat witir. Semua hidup satu rekaat solat witir. Itu aja kelebihan dia. Allah kata, ada lebih kan? Ah, masuk surga. Ah, itu cuba tadi. Jadi kita jangan, seorang buat baik, kita jangan kata berapalah. Dia buat baik, biarlah dia, alhamdulillah, macam itu. Jadi kita sambung dari muka surat 17. 27. Nombor 3, sunat-sunat hayat. Iaitu, mari nombor 2, membaca doa iftitah, Nombor 3, cuma saya ingatkan balik, doa iftitah ni baca perlahan-lahan. Perlahan macam mana? Lambat-lambat. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ini Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah wa ta'ala. Allahu Akbar. Lambat-lambatlah sikit, Okay, boleh kita faham. Kan ni doa. Doa-doa ni merupakan apa? Minuman. Amalan-amalan merupakan makanan. Jadi minum, dah siap makan baru minum. Allahu Akbar. Baru baca Allahu Akbar kabira. Makan nasi, makan nasi minyak, baru minum air sirap Bandung. Baru ada rasa makan nasi minyak dan rasa sirap ban sirap Bandung. Jadi minum dengan makanan jangan campur. Kalau orang tanya apa rasa nasi biryani tadi bah, entah ya, abang belum nasi biryani dalam mulut lagi, abang dah pedas air sirap Bandung dah rasa. Habis sirap Bandung apa rasa? Tak tahu juga, dah campur. Begitulah amalan solat kita. Kalau kita campurkan, kita tak dapat istiqamah, tak dapat faham apa maksud kita. Tak percaya? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Memang tak tahu benda pun. Allahu Akbar ni wajib. Maknanya takbir ihram, rukun. Allahu Akbar, berhenti dulu. Baru Allahu Akbar, baru ada tahu. Allahu Akbar tadi, kita maknanya membesarkan Allah, menyerah diri kepada Allah. Allahu Akbar kabira yang ini, berdoa untuk kebaikan kita kepada kepada Allah. Ada beza tak? Ini kalau terus, salim, pardon, maghrib, sasar, kata nada'an, lai ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Lupa yang tadi itu, kita mengagungkan Allah, terlupalah. Pasal makan, minum dah cam, dah buat-buat juga, tapi tak ada rasa makan yang sebenar, minum yang sebenar, barulah. Tapi kalau rasa, wah sedap betul nasi biryani Ustaz Sulaiman ni, tu boleh aku kenang-kenang kan. Sirap Bandung ni pun melekat tekak sampai 3 hari ni tadi. Besok aku nak datang lagi lah. Begitu juga semayang. Kalau kita rasa sedap kita semayang ni tadi,
wah kita rasa kang dah lepas wayang aku nak buat badiah pula lagi. Ha, begitulah. Pasal kita rasa sedap berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, faham tidak? Besok kita ada tajuk sini silap saya. Makanan ha, seperti muka surat 40 besok. Perumpamaan sembahyang. Ha, eh? Ha, dengar baik-baik. Jadi dia kata ha, bilang pula sebenarnya. Muka surat berapa? 27. 26. Ha. Ha. Tengok. Ha, itu tadi. Kemudian kita ambil yang ketiga, sambung membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim pada tiap-tiap rakaat. Itu tadi dah Pak Haji dah tanya ya, Pak Haji ya. Tiap-tiap rakaat sunat. Kalau tadi semalam 17 rakaat, bermakna a'udzubillahi minasyaitanirrajim berapa rakaat? 17 kali. Berapa ratus pahala tu kakak? Satu huruf 10. Ha, satu huruf 10. Cuba kira. Urut aja kira. Sabdu kenian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Katalah 20. 200 pahala. Kalau bismillah, 19 kan? 19. A'udzubillah ni 20, 22 lah. Lebih kurang lah tu. Katalah 20. Kalau sehari semalam 200 sekali 200, 5 kali 2 berapa? 1000. 3 malam 3 hari tak, 24 kata 24 aku nak kira senang, katakan 25 lah, katakan 25, 250 pahala. Kalau 10 berapa? Ha, 17 rakaat, 17 rakaat berapa? Ha, itu leceh, kita kira 20 je lah. Kira 20 je. Kalau satu hari, maknanya 200, 1000. Eh, 5 waktu. Eh, 5 waktu. 1000 pula. 17 rakaat, 17,000. Betul? 17,000 satu-satu malam. Ha, kalau 10 malam, 17. Tak pening kepala tuan-tuan. 10 malam 170,000 lah. Betul? Setahun, 2 tahun, 50 tahun sembahyang macam kita ni. Ah, itu sebab kadang-kadang terlupa. Aku pun kadang terlupa wujud juga. Alhamdulillah ni terus bismillah je kadang. Ah, itu sebab tadi kita hati-hatilah. Kita dah tertua ni, untuk menambah bekal banyak pahala. Ini sunat yang katakan lebih. Dengar sini, yang sunat kata untung. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu modal. Memang wajib itu modal. Tahu? Untung dia mana? Yang sunat-sunat lah untung. Sebab tu untung ni, untung dalam semayang. Tapi untung di luar semayang, seperti ba'diyah qabliyah, dia boleh menjabarkan kekurangan yang kurang dalam dalam semayang pula. Ha, itu untung. Ini cakap besar, Allah Ustaz sibuk-sibuk sunat ab'ad sunat. Kita dah boleh semayang ni dah besar untung Ustaz. Sebab sunat tu tak payah pun tak apa. Amboi maaf. Kita dah semayang ni dah besar untung Ustaz. Daripada orang tak semayang. Betul. Agak engkau kalau kau semayang betul-betul ni, boleh lepas besok? Tuan isap, boleh lepas ke tak? Tak lepas. Kalau tak ada yang sunat. Kerana Nabi kata orang yang semayang ni, tak ada yang dapat 100%. 1/6. Haa. 1/3 Allah. Nak cari 1/2 pun bayar. Sebab itu ada istighfar lepas sembahyang. Ada solat sunat. Dalam sembahyang ada macam-macam sunat tu, baca, jangan tak baca. Faham ni? Betul. Kalau soal, mereka kata modal pun tak cukup kan? Ha. Fatihah dia panjang pendek, sabdu kurang, rokok dia macam kau terbang naik, kurang lagi potong. Tidak ada melengkung, potong lagi. Allah, baca dia pula kelang kabut. Habis pilih warhamnya, baca pun dia potong lagi. Habis. Tapi kalau ada yang buat dia, kau beliah, ada berkah juga. Faham tak? Ha, itulah tuan-tuan. Jangan kata cakap besar. Modal tak ada untung. Bini laki kau beri kau modal 1000. Faham? Modal 1000 jual kau pisang. Tuan jual cendol. 1000, sebab lagi 1000. Mana ada untung lah.
Ini modal aku beri kau 1,000 untung kau mana? Eh lah, dapat penat. Ha, penat lah kau dapat. Ha, habis tu Nabi kata, kalau orang puasa umat aku dapat benda maksiat, dia mengumpat dia benda yang haram dia buat, dapat lapau dan dahaga. Faham? Kalau semayang, dicacah-cacah dia yang kukuh, dapat penat lah. Penat lelah je dapat. Bila rasa penat? Besok hari kiamat. Penat kalau aku tahu. Aku baca, alhamdulillah. Haa? Kalau aku tahu, rupanya buat-buat tak tahu. Habis lah. Ha, ingat banyak-banyak eh. Ha, baca tuan-tuan insyaAllah. Tiap-tiap rakaat. Allahu Akbar. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kadang-kadang terlupa juga je. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah. Tak yang teringat, bacalah. Faham eh? Ha. Yang keempat, mengucap amin selepas selesai membaca Al-Fatihah. Bila selesai baca Al-Fatihah, lin, berhenti sekejap, amin. Faham eh? Ha. Dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan, sembahyang malam lah bagi lelaki, dan diperlahankan bagi sembahyang diperlahankan, dan sunat bagi makmum mengucap amin pada bacaan imamnya, dan mengucap makmum mengucap amin pada bacaan imamnya bersama-sama imam. Jadi imam ni kena slow lah sikit. Sami Allahu liman hamidah. Makmum belum bangun lagi kan? Ha, hamidah dah tegak, baru makmum bangun. Allahu Akbar. Ada rasa makmum dah bangun? Rabbana, sayang-sayang dengan Rabbana lakal lakal ham. Ha, ucap dia kata sunat bagi makmum mengucap amin pada bacaan imamnya bersama-sama imam, baru dapat sunat. Kadang makmum dulu Al-Dallin amin, imam baru amin. Imam ketian, imam tua pula tu, lambat pula Al-Dallin. Lama no sakta dia. Imam-imam belakang dah handal tu pula, kau makan semua. Amin. Imam pun amin. Makro. Apa sebab sunat? Nabi kata iza waqafa ta'minal imam wal makmum wa ta'minal malaikah fis sama' ghufirallah kullahum minaz zunubihim. Allah ampunkan dosa semua yang ada dalam sejid tu. Ha, kerana malaikat pun sama imam. Sami Allahu liman hamidah. Makmum malaikat pun amin. Allahumma rabbana walakal ham. Itu kalau apa? Macam amin begitu. Kalau sama saya diampunkan dosa-dosa kita semua yang dalam itu. Satu. Kedua, masa sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti kejap. Rabbana walakal ham. Itu dalam iktidal malaikat jawab Allahumma rabbana walakal ham. Kadang-kadang kita sembahyang kita baca Allahumma rabbana walakal ham kan. Kadang-kadang kita baca rabbana lakal kalau malaikat Allahumma rabbana walakal ham. Tadi kita baca Allahumma rabbana walakal ham pun tak apa, tak jadi salah. Ha, pasal rokok sujud pun amalan malaikat Allahumma rabbana walakal ham. Ha, itu pada iktidal. Tapi pada amin tadi, ta'min iza wafaqa ta'min al-imam wal ma'mum wal wa ta'min al-malaika fis sama ufira lahu ma taqaddama min. Allah ampunkan dosa kita yang lalu. Allahu akbar. Ini berkat berjemaah ni tuan-tuan. Ha, malaikat sokong orang yang sembahyang ni, ada sokongan pada malaikat. Sebab kita bawa ni amalan siapa? Amalan dia. Faham tak? Ui, silalat. Faham? Jadi kalau dia rokok betul, kita rokok betul. Dia iktidal betul, kita iktidal betul. Baik dia kata saya pak kan, kau baru tahu kan. Betul-betul lah sikit amalan aku kau bawa depan Tuhan. Main-main pula. Saya baik dia tak cakap macam tu kan. Ha. Hari kita ingat amalan kita amalan malaikat. Habis kemudian berhenti sakta. Sakta ni cakap Melayu dia senyap seketika, sekejap. Ha, senyap sekejap. Tu maknina lain. Sakta sekejap macam Marqadina haza itu dalam Yasin kan? Ada kan? Itu sakta tu. Tak ada Marqadina. Ha, tak ada. Itu sikit je. Apa nyawa tak putus apa kata. Ha,
Marukadina Haza. Ada berhenti seketika, sakta sekejap antara Fatihah dengan amin. Faham? Jangan lama sangat. Amin. Fatihah waladdallin. Amin. Nah, boleh tak tu? Sakta kalau lin. Amin. Nah, itu dah makruh pula. Tak buat apa. Berapa sakta begini saya dah. Ada sekejap lah macam tu. Walaupun banyak soal diri, faham? Dan kadang kita ni nak cepat je lah. Suratul lazina adam ta'alaihim wa'il maghdubi alaihim wa'aladhalin amin. Allahumma. Mana dapat pahala daripada bismillah lah tu. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasir wa'asuh. Ni orang perempuan banyak macam ni. Takut caya ke tak? Tak tu wajar wa'asuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, kejap aja dah sudah. Biar lambat lambat. Kita dah tua. Sembahyang biar lambat, umur dekat pendek. Faham tak? Sembahyang lambat, pahala banyak. Umur mikir lama, mikir pen. Fikirlah sendiri. Kalau sembahyang elok macam kita memang ada rasa, memang perasan Tuhan ada depan kita lah. Kita sembahyang. Betul. Berhenti sakta sejak sekejap antara Fatihah sakda dengan amin. Boleh faham tak ni? Dan antara amin pula dengan surah macam Hassan baca tadi. Amin. Baru dibaca alam tarakai. Ini waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pakar betul Pak Imam tu. Tak semput dapat suara wasal semua. Rupanya bodoh imam tu. Pasal apa? Wasal tak kena tempat tak? Faham tak? Ini kita tengok ni. Kita punya puji imam aku, kau tahu. Fatihah dia daripada Alhamdulillah sampai surah, sampai rokok tak ada berhenti. Punya handal imam aku. Macam mana dia macam? Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Rupanya imam tu tak belajar, makmum pun tak belajar, dia kata yang salah pun betul lah. Itulah kau. Dan antara amin dengan surah. Tadi Fatihah dengan amin. Sakta sekejap. Faham makcik ni? Dan antara amin dengan surah. Dan antara surah dengan rokok. Berapa kali sakta tu? Habis macam mana? Ni kau mengigal je. Sebab semayang ni dengan tertib dan walat dia nak betul. Jadi ibu-ibu cuba try buat, tak cuba try tak berhenti buat. Macam aku buat tadi. Main-main ya, try. Tapi jangan dalam semayang buat, tak boleh lah. Try main-main. Main-main semua. Allah, Allah, Allah. Ada rasa tak? Kemudian buat betul. Lambat-lambat. Ada rasa tak? Ini semayang ni doa minta. Daripada Fatihah tadi, Allah akbar kamira semua minta. Wa ana minal muslimin, matikan aku dalam Islam. Minta. Apa minta ngecek? Ngecek ada tak sifat merayu? Hui, ada tidak? Merayu buat muka bodoh je. Jangan buat muka sombong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau jumpa laki kau macam mana? Laki kau. Laki kau yang aku jumpa makan sabudan tu. Laki kau. Bapak aku tak ada satu nak beli ayam, nak beli tip, nak beli kena mula-mula. Apa benda kau cakap ni? Kenapa masuk-masuk-masuk? Cuba cakap, bang-bang, minta duit 100 bang. Mak saya nak datang, nak beli ayam RM30, 2 ekor. Beli ikan RM10, beli beras yang baik sikit, orang nak masak nasi minyak. Berapa kau nak ayam? 100. Mana cukup 100? Mak datang sekali ambil 200, beli buah anggur Cik Guleman, beli buah kasut belanja mak. Jangan itu je. Nampak? Jadi kalau kau betul, orang lain pun dapat nemat tak? Orang lain dapat nemat tak? Anggur aku pun laku. Kalau kita semua betul, keluarga dapat nemat tak?
Ha, itu katakan sembahyang ni boleh memberi kebaikan pada keluarga. Kita fikir ni tak ada. Sanggup sebab aku makan marah perempuan. Memang aku nampak dia sembahyang tu, sembahyang sunat aku nampak lah. Kau bulan maghrib tu, kerana aku sengaja buang air ketik tengok dia langsir belakang. Contoh masjid Pek Gaja. Macam-macam, cuba kau fikir tu. Ha, lagi satu, surau apa Datuk? Nak pergi buang air, lalu tempat perempuan, lalu nampak, lalu pintu tu tutup semua, lalu situ aku nak pintu-pintu, bukan aku tutup rapat tu. Dan dia dah mula sembahyang qabliyah ni, aku renggang ketika tengok. Ha, itu rupa je, gitu je. Tak ada tak ada. Ha, sini kau dah buat. Besok kalau aku dengar kau, tapi aku dah cakap ni, aku yakin baiklah. Betul. Salah ustaz, sunat ayah. Betul, sunat ayah. Ha, tapi kita kena jaga depan Allah Ta'ala. Baik. Faham ya? Membaca surah bagi yang menjadi imam dan juga bagi munfarid. Munfarid ni yang sembahyang seorang di, di boleh tak? Ha, kita jadi imam, ajasan jadi imam, baca surah. Dia baca, kita baca. Boleh tak gagak? Boleh, tak ada jadi masalah lah. Baik. Pada dua rakaat yang pertama, kedua, ketiga tak ada. Dan dipanjangkan surah pada sembahyang subuh. Panjanglah. Seperti apa ni? Iqra ke wadduha. Dikurangkan sedikit pada sembahyang zuhur. Zuhur apa? Kurang sikit apa gagak? Wal asri ke? Sederhana pada sembahyang asar. Agak-agak lah surah yang sederhana. Dan dipendekkan pada sembahyang maghrib. Dan dibaca surah sajadah pada surah al-insan pada sembahyang subuh hari Jumaat itu. Faham lah ya? Jadi maksudnya kita pilih surah ni, tengok keadaan lah tuan-tuan. Dia kata panjang pada sembahyang subuh. Ini subuh pun baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna, fikir inna anzalna, boleh tahan juga. Inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Subuh, zuhur pun kita juga, isyak pun kita juga. Dia pun datang, wah malam ni siapa imam? Ajasan ke siapa? Bukan. Malam ini imam saya tuan, tuan tak kenal lah. Imam saya daripada Imam Al-Kawthar. Dia belajar ke Arab ya? Yalah. Dengarlah dia baca kan? Dia baca orang, orang mendatang, dia tengok betul-betul. Inna Al-Kawthar. Oh, ini Al-Kawthar. Jadi patut-patutlah kita ni, tua-tua ni patut-patutlah. Sah tak sah? Sah. Tapi patut-patutlah. Kita ada bini, ada anak. Kita makan roti canai sekeping atas bawah garing. Anak empat, bini satu, beli dua keping. Patut tak patut? Patut tak patut? Bini pembelah dua, anak empat. Habis bini kita dapat tak dapat? Tak dapat. Anak dah berebut, anak pun ambil, bini menyarap, jilat abu-abu dia. Tak kesian. Bini dah gemuk, menyarap, jilat abu-abu. Macam tu kita sembahyang. Jaga baik-baik. Aku memang takut sembahyang ni. Allahuakbar. Faham eh? Habis itu sunat ayat. Oh, jangan sunat ayat ni, jangan pelicik, jangan pelikikan. Boleh surah panjang, kita buat panjang. Nabi pernah baca satu dua rakaat sama surah pun ada. Kata silap saya, iza zilzilatil ardu zilzalha. Tak ada masalah. Tapi biarlah tengok keadaan, kita pandai juga. Walaupun kita bukan hafiz, agak-agak takkanlah inna anzalna wa duha iqra tu tak boleh, tak boleh dapat. Zuhur itu juga, maghrib itu juga. Yang ada kuliah aja. Kuliah zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Boleh eh? Kau pandai marah. Ugama kata boleh, hukum kata boleh. Memang boleh. Tapi takkan hari-hari nak kutu canai je bawa balik. Muak tak bini kau kakak? Itu apa tu? Itu bapak kutu canai lah. Kata dia lain. Dia pun hari nak kutu canai, besok nak cek lemak, besok ayam penyek. Besok pisang, cuma buah anggur, buah cepedak ke, lain-lain lah. Yang ketujuh, mengucap takbir intiqalat. Cuma saya nak minta tuan-tuan,
khusus orang yang sembahyang masbuk ni jaga. Takbir inqilab ada lima, iaitu takbir untuk rokok, takbir perpindahan untuk rokok. Allahu Akbar, kita dapat yang ada di sana, dah habis kita rokok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir turun kepada sujud sambil Allah, kita rokok Allahu Akbar sambil Allahu liman hamidah. Tak ada Allahu Akbar sambil Allahu liman hamidah. Turun rokok, ada Allahu Akbar, betul? Allahu Akbar, turun sujud. Ha. Kemudian bangkit pada sujud, Allahu Akbar, tangan tak angkat, sebut Allahu Akbar. Turun sujud yang kedua, Allahu Akbar, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam, Allahu Akbar. Jadi lima takbir intiqalat, satu rakaat ada lima. Ulang balik, takbir turun untuk rokok, tahu rokok? Takbir turun untuk sujud, takbir bangkit dari sujud pertama, takbir turun untuk sujud kedua, empat, takbir bangkit daripada sujud. Jadi berkaitan dengan sujud aja ada tiga, eh, turun sujud pertama, naik sujud lagi, naik, habis, eh, ada empat, lima jadi ada lima. Ini namanya takbir intiqalat. Baik, mengangkat kedua tangan sebagaimana takbir itu, ada tolong ingat. Sunat pula mengangkat tangan. Tadi takbir, ini angkat tangan. Ini takbir lain daripada takbir atau ihram. Takbir ihram dah rukun, takbir intiqalat. Dan sunat mengangkat kedua tangan sebagaimana pada takbir itu. Cara angkat tu sama. Contoh, apabila nak rokok, dari rokok sunat Allahu Akbar, sunat angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan pun sama kita takbiratul ihram. Kata gini. Faham? Li walam yakul lahu kufuwan ahad. Ha. Ada takbir tak? Intiqalat. Ada angkat tangan tak? Ha, angkat tangan kita. Allahu Akbar, turun. Angkat tangan semua. Allahu Akbar, terus turun. Turun. Turun rokok. Allahu Akbar, turun rokok. Tak angkat tangan pun tak apa. Tapi kalau nak angkat tangan, angkat macam takbiratul ihram punya gaya. Ni sikit aja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Pernah je. Allahu Akbar. Aku cakap ni, kita ulang balik lah. Kita tua-tua ni, apa salah kita belajar. Betul tak? Eh? Kita ulang balik. Betul gitu. Aku gini je cikgu. Kadang sebelah je cikgu. Waladhalil amin. Allahu Akbar. Sebelah je. Sebelah sangkut kat puasa. Ada juga. Kadang tu kadang takbir tetek je. Allah gani. Jadi pula takbir ketek sikit. Allah Akbar. Ada. Itu sebab aku cakap aku tak percaya. Ni buat tak, angkat takbir ni macam-macam PL. Aku bergerak berjaya kan, aku dah cerita dulu. Belakang imam. Dia stand by tu. Sab, sab, sab. Selip. Orang maghrib istasar kata ni. Imam anilai ta'ala. Allah Akbar. Dia tak tengah kat leman tu. Allah berajak kita kembang kita gitu. Kan dalam hukum ada, mari dah belajar kan, angkat tak power itu. Itulah betul lah tuan-tuan, jangan kita nak ketawa lah. Memang kita, kalau kita belajar baru kita nampak lah. Kalau kita salah kita ketawa, agak setan banyak tak ketawa ke kita agak. Padat dengan Ustaz Leman takbir begini, begini lah. Setan lagi suka kita ketawa pasal tak dapat pahala. Jadi setan suka kita buat perkara sia-sia. Tak ada apa-apa sia-sia tak? Faham ni orang perempuan. Aku ni sayangkan kau ni. Betul lah cakap. Betul-betul lah belajar buat solat ni. Allahu Akbar. Dia hilang je budak lah. Yang ke-8, mengangkat kedua tangan sebagaimana apabila satu nak rokok. Di dalam rokok takbir ada, angkat tangan lah. Jangan pantai sama je. Tengok. Satu. Dan apabila bangkit dari rokok, bangkit daripada rokok. Baik, tadi bangkit rokok ada angkat tangan tak? Bangkit rokok takbir tak ada, eh? Kita ada rokok sami Allah, ada Allahu Akbar sami Allahu Alhamdulillah, tak ada kan? Terus sami Allah
Ha, cuba kita tengok. Sunat mengangkat tangan apabila tidak rokok dan apabila bangkit terjadi roh dari rokok. Cuba tengok di atas. Takbir untuk rokok. Takbir turun kepada sujud. Ada tak ada takbir bangkit, takbir apa tu, bangkit daripada rokok? Ada tak takbir bangkit daripada rokok? Tak ada kan? Allahu akbar, ada tak? Tak ada kan? Terus sami Allahu liman hamidah. Kalau yang atas tadi, apabila nak rokok, yang atas tadi turun kepada sujud, nampak? Terus bangkit daripada rokok, tak ada tulis. Ah, tak ada tulis, tak ada kat tangan. Dia tu faham eh? Kita kalau kita fikir hari memang dan kita rokok, Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Ah, dulu salah. Dia mesti bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah. Ah, tu tak ada Allahu akbar tak? Tak ada. Baik. Bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Apa makna i'tidal? I'tidal mana? Kembali kepada qiyam setelah rokok dan bacaan-bacaan. Setelah rokok yang sempurna lah, rokok, tobat nindah, baca tasbih dia, dah sempurna, baru kita bangun kembali kepada qiyam. Maknanya i'tidal tadi sampai tegak berdiri. Woi, faham? Condong je, tak mau. Faham tak? Berat ke punggung kau? Lebih kurang punggung aku ke? Kau berat tak? Allah. Faham tu cakap ni? Permulaan mana dia? Tengok. Permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepala. Permulaan mengangkat tangan itu bersama dengan mengangkat kepala. Bila? Bangkit dari mengangkat bila bangkit daripada roh kepada, bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Habis itu ini, dia mengangkat tangan kan, yes. Permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepala. Dah bangun baru angkat tangan, naik kata ya. Faham tak? Ada apabila bangkit dari rokok. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allah. Sami Allah. Kepala angkat pun bangkit permulaan dengan mengangkat kepala. Kepala pun bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal ham. Angkat kepala ham, tegak ke bawah. Tangan dulu kemari. Jangan kepek apa. Tahu? Ada dapat apa? Tak tepat. Dia mesti tangan, tapak tangan mengala ke kip buat begini. Jangan pula depan beha pula. Gini tetap macam kita jual. Goyang dan rapat tapi ke depan. Faham? Oh, jantan pula dia kepit tengah. Ada tak tengah ini. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dah apa dia pegang tak tahu lah. Rabbana lakal hamd. Orang perempuan nak kepit. Tadi dah kita ubah tangan. Kan bagus dia tak ada pusing-pusing kan. Kita rokok kan, rokok kan ke depan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nampak tak? Kan tegak. Kan senang ni. Mula dia rokok gini je. Sami Allahu liman hamidah. Pusing tak? Rabbana walakal hamd. Kan payah. Ya, sebab duduk lain cerita lah. Tanya mana kita yang elok tadi, semua yang elok. Kemudian lagi yang ketujuh, yang kelapan habis. Yang kesembilan, mengangkat kedua tangan apabila bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Ini dua-dua ada. Angkat tangan ada, takbir pun ada. Kata takbir bangkit daripada rokok. Ada tak bangkit daripada sujud? Ada tak? Kepada qiyam. Jadi tasyahud kepada qiyam pun samalah. Allahu Akbar. Yang ke-10, mengucap tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tu kata orang ada pendapat bid'ah wa bihamdi memang. Tapi ulama Nabi sampai subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tapi ada masa Nabi baca juga wa bihamdi. Tapi kalau kata dia
Ambil Nabi baca tu yang banyak. Macam juga takbir, Nabi ada genggang, Nabi ada rapat. Jadi banyak Nabi buat lah, rapat. Ha, jadi itu kita jangan petikai sangatlah. Wa bihamdi, siapa nak baca bacalah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kau tak nak baca pun tak apa. Sunat. Tapi rugilah kau. Ha, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cuma jangan kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu budak-budak tadika kita dah tertua ni dia macam tu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mi wa bihamdi. Ha, pendek ikut baris. Eh, tiga kali. Kalau dah terajak empat kali, tambah satu jadi lima. Lima pula terlajak pula enam, tambah satu jadi tujuh. Tak tambah, boleh tak baca pun boleh. Kau ni alah, tidak lah. Kalau tak tambah boleh, tapi makruh. Kita nak kasar, tak yang ganjil. Kalau satu makruh, satu bukan ganjil, munfarid. Ganjil ni selepas dua, tiga, lima atau kan ganjil. Eh, subhanallah. Kadang kita pun dah terlepas empat lah, tambah satu. Kalau tak nak makruh, tambah sah satu. Eh, Maha Suci Tuhanku yang maha besar berserta dengan segala kepujian. Cuba kita tengok tasbih ni ibarat minuman. Dengar, ibarat minuman. Raja buat minuman. Rokok makanan. Faham tak? Raja kata makan betul-betul lah, rakyatku makan betul-betul. Makanan macam-macam ni, sampai kau boleh terima kasih dengan aku. Eh, tentu pasal kau rasa sedap. Ha, jadi kita pun rokok dulu. Allahu Akbar. Tumaklina. Ini makan dah sempurna betul. Mana dah tahu aku ni rokok, ya Allah, padamu ya Allah. Eh, menunjuk perintahmu ya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa aku terhapus ya Allah. Faham? Habis. Dah kita memuliakan Allah. Lepas tu kita dah, maknanya dah tahu kita rokok ni perbuatan memuliakan Allah. Baru kita minum. Minum ni memuji-muji Allah. Tadi muliakan dia, sekarang kita cakap pula pujikan dia. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada beza tak makan dengan minum? Ini cuba kau rokok, Allahu Akbar, subhanallah, rabbil azim. Macam mana tak dapat rasa berapa sedap ni kita rokok depan Allah. Betul tak? Orang tanya, cucuk tadi. Dan dengan rasa meriah ni, entah, dah campur dengan air serap Bandung. Ha, apa rasa kau rokok dengan Allah? Entah, bongkok je tahulah aku. Cuba tak, apa rasa kau rokok dengan Allah? Aku rasa betul-betul aku merendah diri pada Allah. Masa perbuatan kita tu melambangkan kita merendah diri, merendah diri. Lepas tu aku pula berpuji Allah Ta'ala. Tahu ada dua perkara. Satu, merendah diri. Kedua, memuji Allah. Ha, itu baru kita rasa sedap betul semayang ni lah. Lazat. Lazat. Kalau lazat nak ulang lagi tak sad? Macam belajar, sedap belajar. Nak datang lagi tak? Datang. Asam nasi ayam penyek. Sedap betul Rizal bawa. Jangan minggu depan lah. Bawa lagi ke tidak? Dia tak bawa. Itu dia punya lah. Jadi kita dengan Allah tak itu. Tapi kita dah rasa sedap sembahyang, Allah habis pula empat kali rokok, empat rokat. Tambahlah bak dia. Nak rokok lagi. Pasal dia rasa sedap. Tak ada lagi Ustaz Semak. Apa tak ada? Berani. Dah habis. Alah, sedap betul. Ah, gitulah. Besok datang. Bang Zuhur datang pula. Dan itulah kita. Ah, suka tahu kalau sembahyang betul-betul. Kita rasa tu yang orang ni. Kalau dia dah biasa semayang, kadang dia boleh menangis dalam semayang. Berapa nikmat Allah beri, berapa ni aku selalu puji. Lepas tu kita iktidar kan, dah tahu pula, ya Allah, aku memuliakan kau. Perbuatan tadi kenyat, aku puji kau pula. Rabbana lakal ham. Kau dah muliakan dia, kita tahu kita muliakan dia, kita tahu kita pujikan dia. Agak dia sayang tak kita kakak? Tadi dia cakap mengenai diri, yang ini muliakan pula. Lepas tu nak minta pula. Baru minta. Allahu Akbar. Sujud. Sedekat-dekat hamba Allah dalam semayang. Masa sujud. Masa tu lah minta. Faham? Mula mengaku rendah diri. Mengaku memuliakan kenian. Minta. Mulakan kita mengenai diri dengan laki. Kenian. Muliakan laki. Makan. Cedokkan nasi. Ais tangan. Sediakan.
Faham tak? Nak mandi, kain mandi, semua ada siap untuk dia. Ha, lepas tu baru ngecek. Dia dah siap mandi dah siap sekali. So, dia tak boleh tip. Sabun pun tak ada. Kain sal pun tak ada. Terlanjang aku sembahyang tadi. Aku mandi tadi. Ha. Makan dia tengok. Sudu pun tak ada. Cawan pun tercawan plastik budak punya beri aku makan. Ha. Macam tu kau nak minta pun tak berani kau. Betul tak? Takut tenggek. Tapi kita nak standby tu tu. Diran. Kadang kita tak minta dia pun tanya. Ada apa? Kau ni tak ada nak apa-apa ke ya? Kan dia nak kau pula. Ha, itulah kita dengan Allah. Allah Akbar tuan-tuan. Itu kadang kita sampai sifat takwa ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Dan sampai jiwa kita dengan Allah sama macam itu, kita agung-agungkan Allah, kita akan dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Betul. Betul tuan-tuan, dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Ha. Allahu Akbar. Yalah, dah umur-umur ni baru faham macam ni je. Ya, masa muda-muda kemarin, lintang pukang, semayang juga. Bukan tak semayang. Mayang balik Raja Kunang Hulu sana. Balik sekolah pukul 5. Bas, Kunang, naik sampai Kunang Hulu. Maghrib. Bangun Syatik ada masa tu. Cerita Hati Mary Sati. Tum, 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 tum. Geng kita pula ada sewa atas kedai keling. Cikgu Jamiaan dengan Cikgu Taman. Jui, dah sampai? Dah. Jom, mana? Belakang lah. Lihat, sewa atas. Kena keling tu. Belakang tu, bangun Syati. Nak ke mana? Belakang lah. Okey. Songkok, tahu kena keling. Ini umur 20-an. Zaman 20-an. Mana mau pergi? Belakang pergi. Haji, tengok wayang juga. Habis? Tengok wayang. Songkok tinggal tu. Belum haji, belum 20-an. Haa? Apa? Belum ada aja. Yalah, maksud saya itulah. Pergi mana? Tengok wayang. Cikgu, boleh tengok wayang ke cikgu? Eh, mana cikgu tengok wayang? Itu cikgu sembayang punya. Awak cikgu sembayang punya tau. Habis awak ada tengok wayang? Saya ada tengok. Habis? Kalau tak cikgu boleh tengok, cikgu tak boleh tengok. Kau yang garang macam tu. Habis lawalah gerul. Masuk. Boleh rasuah pula 20 sen je. 20 sen pun kesihatan. Ha? Tengok lah habis. 20 sen. Tak ingat ke tu. Allah. Tengok 40 sen. Tahu dah jual 20 sen. Aduh. Balik arwah bapa aku. Kau ni ke mana? Dia pukul sebelah baru balik ni. Masa tu bas pergi jauh ada. Ha, bas pendek tu. Kemo. Allahu Akbar. Itu masa tu semayang tak reti lah. Asal rokok, sujud, sudahlah. Sebenarnya semua. Sebenarnya Allah SWT. Allah SWT. Azan. Ya Allah ya Tuhan. Itu sebab aku cuba nak ajar kau betul-betul lah. Mudah-mudahan dosa-dosa aku tu terampun juga lah. Mudah-mudahan. Kita cuai. Tapi sebenarnya pendidikan lah. Masa tu kita jadi guru agama. Tadi yang didik kita macam ni. Betul. Belajar jarang pula. Dah handal jadi cikgu. Apa nak belajar? Siapa nak belajar? Ha, lepas tu lah baru belajar cukup Yasin. Belajar apa? Baru faham. Habis. Yang ke-11. Ha, mengucap tasbih. Tasbih-tasbih ni ibarat minum. Minuman. Ha, makanan dulu. Sedia habis baru minum. Allahu Akbar. Dah sujud. Belum sempurna sujud lagi tu. Tu makninah. Baru sempurna. Berhenti kejap. Subhanallah. Baru datangkan minum. Kata minum macam ni. Kalau kau minum, Subhanallah. Minum. Cuba minum. Habis satu. Minum ni. Engkau pun tengok, melecuh air liur. Pasal, cuba kau minum. Kok. Engkau tengok apa menyapa. Allah kata juga. Melecuh air liur, malaikat tengok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Faham pula? Mana dia pula? Maha besar Tuhanku yang maha tinggi berserta dengan segala kepujian. Apa macam agak-agak? Tuhan depan kita. Sebab itu ulama' selitkan doa antara dua sujud. Ha, habis eh? Dah makan dah minum belum? Dah kenyang? Pindah pula nasi. Nasi kunyit pula. Makan nasi kunyit pula. Tadi yang penyek. Sekunya.
wa bihamdih. Allahu akbar. Ada duduk balik. Dah betul berdiri duduk. Makan nasi kunyit tadi. Makan, makan, makan tentu. Dah tumakninah. Wajib dalam antara duduk antara dua sujud. Baru minum. Apa dah sujud? Ya Allah, tadi aku minta dengan kau, ya Allah. Aku minta dengan kau. Dalam sujud, aku nak minta dengan kau. Ini aku doa. Rabbi fili walhamni. Faham tak? Aku duduk, ya Allah. Aku meleput duduk dengan kau. Apa mana duduk? Dalam sembahyang melambangkan suka. Kan dah belajar dulu. Duduk melambangkan suka, taraguban. Suka. Macam kau ni, aku ajar kau duduk. Melambangkan apa? Suka. Kau gelesih. Gelesih gini, gelesih gini. Tengok jam, tengok pintu, tengok nasi belakang. Itu tak suka belajar lah tu. Laki balik janji pukul 4 pagi. Pukul 12 malam kita tunggu kat pintu. Mak kenapa tak tidur? Nunggu abang kau dari pukul 4. Pukul 4 kan lama lagi ya? 4 jam. Yalah, mak suka. Tanya dia suka. Duduk ni tanda kita suka berdepan dengan Allah. Mula dah sujud tadi. Dah janji nak minta. Kena kita duduk suka dengan Allah baru kita ngecek. Baru kita minum. Rabbi firli. Tuan-tuan damir ganti nama. Ampunkan aku ya Allah. Warhamni. Berilah aku rahmat pandang kasih sayang. Lagi apa? Wajaburni. Sempurnakanlah kekuranganku. Lagi apa? Warfa'ni. Angkat derajatku sebagai seorang mukmin. Lagi tua, lagi alim, lagi tua, lagi kuat ibadat, lagi tua, lagi iman, lagi bertambah. Lagi hilang maksiat. Warfa'ni. Wajaburni. Warfa'ni. Warzukni. Berilah aku rezeki yang halal. Jangan dah tertua dapat rezeki haram. Teruk. Muda-muda lain cerita. Dah tertua biarlah rezeki halal. Faham? Minta dengan Allah. Warzuk ni. Lagi apa San? Wahdini. Pimpin aku ya Allah. Tunjukkan aku ya Allah. Lepas tu? Wahapi ni. Apiatkan aku ya Allah. Lepas tu? Wahampurkan aku. Lapan ni kita minta. Faham tak? Masa kita minta tu, masa kita rasa suka. Merayu. Ini tak ada macam Allah Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni. Allah akbar. Allah. Kau faham aku cakap ni? Aku bimbang dengan perempuan ni. Tu. Duduk betul-betul. Kau kan lembut. Rasa duduk, rasa duduk. Rabbi fili warhamni wajiburni. Atau mana? Ya Allah Tuhanku, ampunkan aku. Padang aku yang kasih sayang. Sempurnakanlah kekuranganku. Angkatlah derajatku. Berilah aku rezeki. Tunjukkan aku jalan yang benar Islam. Dan apa lagi? Wahdini wa'afini. Apiatkan aku dan ampunkan aku. Lapan. Lepas tu sujud. Makan pula. Nasi apa makan pula? Nasi empil. Allahu Akbar. Faham? Datuk Malina. Subhana Rabbiyal A'la wa bi'a. Selitkan sikit. Ya Allah, dalam hati terimalah doa-doa aku tadi ya Allah. Faham tidak yang lapan tadi? Faham tak? Yeah. Kalau Allah terima lapan ini tuan-tuan, masya Allah, hidup kita aman lah dunia akhirat. Betul tak? Hidup dapat keampunan. Hidup dapat pandangan sayang pada Allah. Kalau dapat pandang sayang pada Allah, Allah tak gerakkan kita pergi maksiat. Allah tak gerakkan kita makan haram. Tapi kau tak nampak pandangan Allah, nampak surau pun takut. Surau, surau. Laju sikit, laju sikit, surau. Macam kita muda-muda mungkin tak? Dengan Vespa metalik hijau kita tu. Lalu depan masjid. Allah Akbar Allah. Lagi laju. Itu. Astagfirullahaladzim. Pasal apa? Tak ada dapat kasih sayang. Ini tuan tertua dapat kasih sayang. Allah Akbar Allah. Pergi surau. Tentu lah. Kau tak dapat kasih sayang lelaki macam mana? Mengambuh kau, mengajuk kau. Kenapa? Kasih sayang dia, kita nunggu dia balik. Betul tak? Makan nak tunggu dia. Kau tak dapat, dia makan pinggang plastik dia. Habis. Ini biar faham lah. Yang ke-12. Bagi orang yang munfarid, ditambah lagi bacaan yang berikut selepas selesai membaca tasbih munfarid, seorang diri lah. Tapi kalau kita berimam, takut makmum dulu, beletih kat belakang. Macam nak tambah? InsyaAllah kita sampai sini lah tuan-tuan. Ambil yang ke-11. Besok ambil yang kedua.
12. Tak apalah lambat-lambat belajar, saya betul eh. Ha, ini yang 12-13 ni kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena hafal lah eh? Ha, kita hafal. Contoh tadi kita baca Allahumma laka rakatu wa bika amantu, ini kita baca dalam roh, dalam rokok eh, dalam sujud. Ada pulang pada tuan-tuan lah eh? Itu tadi rakatu rokok, sajatu ni sujud. Ha, sebab tu sujud dengan rokok ni ayat Quran sebut sajidan, sajidan wa rakian, sujud dulu sebut. Pada sujud ni mana kita paling dekat dengan Allah dalam sembahyang masa sujud, bukan rokok, sujud. Faham eh? Wallahu alam. Al-Fatihah. Ingat tak muka nombor 12 eh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قلوبنا واحفظ قلوب أولادنا وأبنائنا وذرياتنا كما حفظت قلوب المتقين. واجعلنا واجعلهم من الصالحين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر.